baru kaget gini, tong su buka wadah tarik-tarik, lu menangis kamu udah puji saya. Gerani kalau sampai ini baru sudah, ini tuh mundur-mundur pasukan, terus mundur. Lihat itu saya punya reels deh, ada Omar dan ini. Kekan orang ini kebatu. Halo-halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kekennya di sini dan Ibu RT. Dan asistennya Ibu RT di sini. Baiklah, jadi biar nanti dia pindah ke Jerman pun dia tetap jadi asistennya Ibu RT. Sudah dicap. Ada yang bilang begini, masa adiknya dikatain asisten? Itu nama panggilan saja. Itu cuma panggilan, biar gampang diingat. By the way teman-teman, kita sekarang sudah bertiga. By the way, kalian kalau lihat sapu baju ini kotor-kotor, ini bukan tai ya. Ini tadi saya kasih makan kalbon, dia kuning-kuning. Baru kita alis juga setelah hapus-hapus. Ini baju kok ganti kan? Perasaan aku sapu lo kok pakai baju ini? Hello, itu memang sapunya ada dua. Kalau ini memang ya, satunya tuh kecil, satunya tuh coklatnya agak tua. Lagi sama kosong. Udah teman-teman, amin di sini. Oke. Jadi sudah kita nanti jadi bikin video. Siapa namanya? Adel. Audio. Jadi namanya. Karena kita sekarang sudah berkumpul bertiga. Ini kita baru tiba semuanya. Baru saja sampai dan kita baru selesai makan. Jadi ini kita punya belum mandi, belum apa, belum cuci muka, belum segala macam. Ini saya kasih bye-bye BH supaya jangan sampai susu kelihatan. Tiga. Cuman saya saja yang kayaknya ganti baju karena tadi. Jangan sampai. TikTok. Oh iya betul, dia sudah ganti baju karena tadi sudah tidak. Tapi yang mandi ya. Jadi sudah kita kembali ya. Tidak buka-buka. Oke, jadi ini kita mau bikin video unboxing oleh-oleh dari Indonesia. Yay! Karena oleh-olehnya sedikit. Jadi nanti ikat buka panci. Bukan, nanti saya bawakan juga oleh-oleh baju bekas. Sama ade ya, nanti kita tukaran. Oke. Oh balik kan? Iya, karena ada ini. Jadi by the way, ini dia bawa oleh-oleh sesuai sampai tidak ada lebih-lebihnya, pokoknya sesuai dengan dia punya apa namanya, kita pesanan. Karena kita cuma pesan tarararang. Sabar, kalau begitu kasih begini. Begitu. Buka ya. Ini kenapa ada tai burung di sini? Itu tidak tahu ya. Wow. Ini saya bayangkan itu yang besar. Dia sekarang tuh sudah begini semua. Jadi tidak tahu cara ini tuh tidak dapat. Loh kenapa? Almond semua. Tidak, ini dia punya, cuma dia punya apa, kotaknya saja yang almond. Tapi almond itu ada su takut. Laku. Iya, karena waktu pas dia punya petugas isi tuh, dia punya box tuh sudah habis. Jadi orang bilang enceran itu baru boxnya. Jadi teman-teman, saya dengan Ibu RT tuh kita pesan Silver Queen masing-masing 2 box. Karena Silver, kalian tahu kalau beng-beng kita masih bisa dapatnya di toko Asia, tapi Silver Queen nih kalau kita di Jerman, di Belanda tuh susah sekali buat dapatkan nih. Kalian lihat nih. Wow, Silver Queen yang kacang mete, sapunya satu. Saya cuma suka tuh yang kacang mete, dia sih sama pasti kan ini kacang. Ini almond. Ini juga kacang mete. Oh iya betul, Ibu RT. Iya betul. Sama yang ini, sama yang ini ada pesan satu almond. Soalnya kalau bilang Silver Queen tolong endorse. Berarti itu almond sudah, Cun. Oh iya, Silver Queen tolong endorse kami, Kak. Kalau salah lagi kita kalau permohon, kita kalau makan diskon. Coklat tuh aku Silver Queen. Jadi, tolong Kak. Yang kenal dengan Silver Queen, endorse kami kan? Canda. Supaya biar tidak usah bayar sih, gratis aja. Tapi lagi karena kita memang suka. Buka dulu ini sesuatu. Ini kayaknya memang yang asli. Kamu yang buku panjang saja susah, baru saya yang buku kosong lagi begini. Oh, pokoknya ini almond teman-teman. Jadi saya 2, Ibu RT 2. Yeah. Ah, makasih. Cium aku. Masa juga saya cium? Sabar. Sabar, ternyata kita punya oleh-oleh belum selesai.
selesai karena waktu sampai sampai mau bilang dia Elena selalu. Anel di Jakarta itu ditemani sama kakak Imel. Jadi kakak Imel tuh dari Bali jauh-jauh langsung dia bawakan kita ke Ripit. Ngana satu kita satu. Ripit Nangka. Makasih dari Bali langsung ini. Dan oh my god. Pai susu. Biasa lihat artis-artis. Ini enak sekali, serius. Ini kayak langsung lontar. Sama, iya sih betul. Ih, sama Bapia. Aduh Tuhan, terima kasih banyak kakak. Oh, yang isi kacang hijau lagi enak. Baru ini kacang bawang. Kacang Krishna. Bukan. Kacang pedas. Oh iya, kacang Krishna. Kacang kapri ekstra pedas. Wih, thank you teman-teman. Terima kasih Kakak Imel. Kakak Imel, ini pas bikin video tuh sejam 11 malam, jujur saja. Teman-teman. Sejam 11 malam dia kita potak ini sudah baru perjalanan jauh kan capek. Nyincu setiga kelihatan juga. Masa tadi sampai nyusui kalto di mobil bawa Elena bilang, jis kayak sapi. Anel yang bilang. Berarti bilang pepaya busuk, saya bilang kayak sapi. Jadi ini kita punya oleh-oleh dari Indonesia. Terima kasih. Oh iya, banyak sekali sabar kita pengen pegang timur begini. Mas Nil. Kalau tanya siapa pilih pilih deh pak. Sebanyak ini teman-teman. Wow, super queen ini loh guys. Oke, kita singkirkan supaya panjang-panjang masih sedikit durasi. Yang saya tunggu-tunggu. Ini oleh-oleh buat saya punya adik. Kok adik? Ini kan sapu adik. Aso, saya kira buat Songsum ya. Bukan, tapi memang di sini ada oleh-oleh beberapa yang nanti Anel harus bawa pulang ke Indonesia. Keponakan. Tapi yang untuk keponakan dan teman-teman di Indonesia. Gua bawa itu kan tadi tas. Sabar. Tas yang saya beli. Ini nanti oleh-oleh yang buat ke Indonesia saya tidak buka di sini karena kalian sudah lihat videonya di saya punya YouTube sebelumnya. Atau di mana namanya Facebook saya ada live waktu itu. Jadi yang saya kasih lihat nih cuma baju-baju bekas yang saya kasih buat sepuan ya. Karena dulu kita pusat ukuran badan tuh kayak dia, tapi karena sekarang ini contohnya satu. Terus ini untuk Anel juga. Bukan guys, ini nih untuk oleh-oleh orang di sana. Nanti yang Anel harus bawa. Ini sebenarnya Kamoni kasih saya. Tapi saya tuh kekecilan Kamoni. Jadi dengan video ini saya minta izin untuk saya mau kasih sapu adik. Terus ini. Ini juga baju. Ini dress. Wih, ini cantik. Makanya saya suka sekali tapi saya kebesaran kayaknya. Tidak kebesaran. Oh tidak, kasihan dia lebar. Bagus itu ya. Ini buat saya. Ini kita cut. Tidak usah ikat, guys. Oke. Ini baju apa? Sundel bolong. Tapi kan lebih cocok buat saya lupa loh waktu pulang ke Belanda saya lupa bawa. Makanya dia bawa, kasihan. Banyak sekali juga sekarang tempat tinggal. Makanya untuk saya bawa. Nanti titip aja buat celana-celana. Itu hampir semua celana itu. Iya, ini pas kebetulan saya celana gampang-gampang. Yes. Pas guys ini. Baru dia kan tinggi, jadi ini kepanjangan di saya. Terus supaya nanti iya saya pernah tapi tidak pas. Supaya nanti jangan kalian pikir dia pakai dua. Ini dia lebih besar dia punya kotak. Ini iyo, lebih kecil. Iyo. Terus ini warnanya muda gitu. Ini warnanya. Ini muda. Yang ini celana orang dulu ini yang Anel dia minta-minta. Minta. Thank you. Saya kira waktu itu bawa pulang akan. Karena waktu itu kan sama si Langsing guys. Masih Langsing. Sekarang sudah langsung. Koko berani ya. Macam-macam. Ini juga celana putih, ini kok kayaknya bisa. Kenapa tidak bawa celana hamil yang putih? Ini kecil. Ada, saya bawa buat saya. Ini dulu kok bisa pakai ini? Serius, bisa. Saya pergi kerja pakai celana ini. Hello, you pikir? Dulu kok bisa kecil? Hah? Serius? Ini apa sih ini? Saya celana waktu kecil? Waktu kecil. Celana waktu masih. Ini juga celana pamer-pamer pipi pantang. Pamer pantang. Terus. Mana lagi? Oh ini nih, bukan celana hamil. Sabar. Ih, kayaknya ada di kalpu tas yang hitam atau lagi deh. Lihat dulu, sabar dulu guys. Kok dikit? Lah kok?
Sakira waktu itu kok suka pakai celana. Ini siapa pakai celana ini? Kenapa bawa pulang? Itulah. Trisna masih pas. Iya, kasihan lah. Kalau saya biar dia pas, kalau saya suka ajaran sesat. Mana itu yang sesat yang harus diteladani? Ajaran sesat. Aduh, kayaknya ada di yang satu. Oh, ini nih, kok celana yang Lita bilang akan di video itu. X. Ini yang bikin sama ada kok XXX atau XS doang. Oh, ini XXS. Ih, berarti betul sih XS. Berarti pas kok ini kayak hanya kayak kok ini harusnya kayaknya tuh XXXXXX. Ini pas. Jadi itu aja kalau kalau XS berarti. Ini dia punya satu pak. Satu sudah paha. Boleh kamu vlog sebelumnya jangan lupa. Dia punya satu paha itu saya punya. Saya punya satu paha dia gabungan dua paha gitu. Ampun. Itu punya aku. Saya kira bukan. Ada saya bawa baju gampang-gampang. Kita baju tidur. Bawa saya taruh di mana? Baju gampang-gampang. Ada di koper hitam kayak. Nya di kapu yang saya taruh dengkal. Sudah ada siapa juga gampang-gampang banyak. Oke teman-teman, kayaknya yang satunya tuh di kita punya kamar. Ini kita lagi numpang di Ibu RT punya kamar by the way supaya kalian tidak bingung. Jadi begitulah kita punya unboxing apa namanya oleh-oleh. Sebenarnya cuma mau kasih tunjuk kebersamaan aja sih intinya dengan yang Silver Queen-nya ini dengan Kak Imel punya Pai Susu habisin sama makan langsung. Aku tidak mau coba satu. Sebentar. Oke, so terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikuti kita punya vlog. Kalian jangan lewati kita punya vlog-vlog yang akan datang karena di situ nanti ada keseruan kami dan juga jangan lupa cek Ibu RT punya. Makasih. Dia punya vlog juga karena pasti dia juga menyuting. Dia merekam dia punya perjalanan dari Belanda, datang kasih surprise buat Anel dan kalian harus lihat dia punya. Masuk sampai gym perjuangan. Oke, so semoga kalian kurang kuat. Oke, semoga saya kok tidak dengar kan? Hidup pelan begini saja. Coba ulang sekarang ya, boleh. Ulang gitu aja rasakan kan. Oke, teman-teman, sudah jangan kalian dengarkan ini setan-setan berbisik di belakang saya. Iya, saya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga kalian suka dengan videonya dan kita ketemu lagi di next video. Bye.